ada TABG kalau nggak salah. Nah itu yang saya harapkan untuk apa? Kami harapkan ya, bukan saya ya, kami harapkan teman-teman dari fraksi di Mas Moreno ini untuk segera membuat ini, mendorong pemerintah itu membuat undang-undang itu. Ya apa kerja? Ya, karena apa? Karena di Batu ini volumenya cukup. Mulai dari perumahan, ya perumahan itu belum ada, sebenarnya sama sekali. PBG, ya, itu belum ada apa izin. Itu kasihan pengembang. Lalu kemudian perumahan ini, setiap pengembang ini membuat perumahan, tapi belum memiliki kajian-kajian dari analisa seperti apa ya, adat dan budaya. Karena kadang begini, kami contohkan seperti ini. Kita membeli satu perumahan, tapi yang membeli kan orang Sidoarjo, Pasuruan, orang Madura, orang apa, Medan, Makassar. Semuanya kan apa, jadi satu di situ. Dan situ akan secara tidak langsung adat dan budaya setempat ini akan tergerus. Itu belum ada kajian-kajian seperti itu. Kami mohon selain memberikan perda, apa membuat perda, mendorong perda, juga membuat aturan undang-undang apa adat istiadat itu seperti apa. Misalkan di Kota Batu, apa sih adatnya Kota Batu seperti apa, mana sesuai apa, biar tidak terjadi ketimpangan sosial. Terima kasih. Ya Mas, nanti segera saya temui Bu Wali dan saya bawa aspirasinya, dan juga memang benar jangan sampai secara SS3-nya rusak. Terus nggak kita melarang juga sih kalau udah pemilik dan properti itu mempunyai kekhasan lah itu. Tapi alangkah baiknya kearifan lokal dari budaya dan alam raya khususnya Kota Batu nggak tergerus ya. Jadi mungkin saya langsung temui Bu Wali aja usah. Terima kasih. Ya, Mas Yuni, ada tambahan katanya? Enggak, Mas Yuni. Saya ingin menambahkan sedikit dari moderator terkait dengan TBG ya. Bang, kita kemarin juga banyak keluhan dari teman-teman pengusaha properti. Memang selama ini di Kota Batu, padahal sesuai dengan perpres kami sudah kita kerjakan, sudah muncul di situ ada, kalau dulu kan IMB. Nah, yaitu siapa sekarang dari TBG. Nah, selama ini Kota Batu belum berani action. Padahal kan sudah jelas di Undang-Undang Cipta Kerja gak tertolong. Tapi pada saat saya menanyakan di teman-teman perizinan Kota Batu, untuk selama ini kan dari pemerintah Kota Batu kan minta bantuan pihak ketiga, dalam hal ini Universitas Brawijaya. Tapi pada saat ya teman kita itu mau ngurus perizinan, selama ini masih menumpuk di Brawijaya. Ya, saya mohon untuk Mas Moreno bisa memecahkan permasalahan ini, apapun yang terjadi. Sekarang kan bisnis properti terutama di Kota Batu kan sangat besar ya, kembali. Nah, intinya dalam hal ini memang dari kebijakan pemerintah Kota Batu sendiri belum berani mengeluarkan izin seperti itu. Nah, itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Berarti sudah sempat disampaikan, tapi jawaban dan actionnya menunggu dari pihak ketiga. Ya? Iya. Sedangkan Universitas Brawijaya mungkin tupoksinya bukan fokus di situ sebenarnya ya. Iya. Lokomotifnya adalah pemerintah daerah khususnya di Kota Batu. Kalau gitu Mas, ada beberapa catatan penting dari geotermal yang paling atas tadi. Saya akan bawa ke komisi dan juga ada beberapa catatan dari mulai nasional sampai dengan ke lokalan kita. Mungkin satu persatu akan saya sambangi kepala daerah kita. Boleh, ini pokoknya sampai sahur tuh boleh asal buat. Jadi gini, mudah-mudahan ini Mas Moreno juga open lah dengan kita, terbuka. Karena energi terbarukan itu salah satunya kan panas bumi untuk menggantikan energi fosil yaitu batu bara. Nah, memang kita membutuhkan listrik. Nah, salah satu bahan baku listrik adalah batu bara. Nah, ke depan Indonesia juga akan mengembangkan pada energi
panas bumi. Nah, saya kira apa yang dirancang oleh pemerintah itu sudah benar, secara apa tracknya sudah benar. Namun saya berharap bahwa apa yang digagas oleh pemerintah pusat lewat Kementerian SDM, ya Kementerian SDM, itu juga disosialisasikan secara terbuka. Jadi begini, misalnya tentang kebutuhan akan pembangunan geotermal yang ada di Kota Batu. Ini sudah dipastikan pengeboran di tahun 2023. Tapi saya tadi ngobrol sama Mas Boy, staffnya aja dengan bahwa ini masih dalam konsep RUU, kalau nggak salah. EBT. Oh, artinya ada pembicaraan. Nah, saya berharap pembicaraan di parlemen itu juga melibatkan masyarakat dan dunia pers. Artinya apa? Jangan sampai apa yang terjadi di beberapa wilayah, misalnya terjadi di Wadas, di Jawa Tengah, itu bisa terjadi di sini. Karena dampaknya ini akan sangat memprihatinkan. Bagaimana kita tahu bahwa Arjuna Welirang itu salah satu gunung purba. Gunung purba di Indonesia termasuk Semeru, dan ini harus dilindungi. Nah, saya ingin Mas Moreno juga menjadi Arjuna lah, muncul untuk melindungi alam, tetapi juga tidak meninggalkan kebutuhan akan energi. Nah, kita membutuhkan itu sebenarnya. Bagaimana termasuk masyarakat di Batu, saya beberapa teman-teman juga komunikasi sama saya, kita tidak ada akses untuk kemudian membicarakan hal ini. Nah, saya kira ini penting Mas Moreno, sangat penting, karena jangan sampai apa yang terjadi di daerah lain seperti di Wadas itu akan terjadi di sini. Dan ini akan berdampak sangat luas sekali, sedangkan kebutuhan akan energi itu juga sangat penting. Jadi kita tidak menutup kemungkinan akan kebutuhan itu, tapi mohon dibuat sebuah konsep pembicaraan yang melibatkan masyarakat luas. Saya kira begitu Mas Moreno. Terima kasih Mas. Saya pasti akan, kalau ditanya terbuka apa enggak, pasti saya akan terbuka. Kita akan buat hearing aja Mas nanti, hearing dengan kelompok masyarakat dan juga media khususnya terkait dengan RUU Energi Baru Terbarukan, EBT. Ini posisinya saya jelaskan Mas, sampai saat ini EBT ini agak lambat. Nah, mungkin karena itu pengkajian pendalaman tentang geothermal, wind tunnel yang ada di Sulawesi, kita punya titik yang potensi. Tapi kan dampak dan lingkungan dan sebagainya itu masih perlu pendalaman lagi. Dan price, tentang harga, mengacu pada harga ini, harganya berapa sen, supaya pada saat investor itu masuk, mereka semuanya happy lah gitu. Negara happy, nggak perlu keluar uang besar, tapi investasi masuk. Nah, terkait dengan kita, itu akan saya suarakan dan saya akan bicara dari hati ke hati dulu dengan Pak Menteri. Karena ini nggak masuk di dalam RUU, ini masuk dalam perencanaannya SDM dengan PLN. Nanti yang mengacu ke RUU itu adalah harganya. Nah, mereka pada saat investasi ini termulai dengan kilometer nol mulai jalan itu, mereka mengacu harganya berapa. Nah, itu di dalam turunannya RUU itu Mas. Nah, nanti saya akan bicara dengan Pak Menteri, Pak, sejauh mana sih dengan proyek geothermal ini? Karena dengan gunung purba yang di sekeliling kita ini beda dengan geotermal yang ada di Sumatera, Aceh. Potensinya besar Mas di geotermal di sana. Tapi kan di sana nggak ada sejarah dan seperti geografis seperti kita kan. Jadi saya Mas perlu dukungan dari teman-teman media pada saat saya menyuarakan, perlu diangkat Mas. Jadi nanti saya akan suarakan di komisi, tapi supaya kita jaga muka-mukanya pemerintah juga. Apalagi saya ada di pemerintah sekarang, yang itu ada di pemerintah, saya akan lobby setengah kamar dulu dengan Pak Menteri. Ya. Itu Mas Oli, jawabannya dari Mas Oli, apakah ada dengan tugas? Kalau kita siapin nanti, kita ambil. Nanti lah. Ya. Puas, puas dari puas dari pertanyaan dan jawaban, tapi belum puas eksekusinya seperti apa ya. Ada lagi teman-teman, khususnya di Batu ini. Ayo, Batu. Monggo. Ayo, yang Batu. Batu. Boys ini. Mas Doi ini. Mau nyemil lagi, mau itu, mau gue bapak sebelum. Iya. Mumpung langsung ini.
Monggo. Mas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Samurendo dan kawan-kawan semuanya. Iya, bicara batu kota kecil tapi kompleks mas Edi. Kompleks. Iya. Ada dua mas yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait sumber daya alam itu kan nggak boleh dikelola untuk komersialkan. Nanti kita mungkin akan bicara lebih mikro. Karena saya nggak bisa sebut objeknya di sini gitu kan ya. Nanti kita akan bicara lebih mikro karena ada ditengarai sosok yang katanya kuat dari Pemkot Batu yang backup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa Dewan Tinum Poko menggembar-gemborkan mengundang investor untuk masuk ke Kota Batu itu bagi saya bullshit. Karena apa? RT RW aja masih belum diketok palu. RDTK juga belum ada di Kota Batu. Artinya tidak mungkin KRK itu akan sinkron dengan antara BPN. BPN itu enggak sinkron mas. Dengan perizinan itu enggak sinkron datanya. Di perizinan mengatakan itu lahan putih, ya, BPN lahan hijau. Nah ini yang terjadi. Dan kawan-kawan APERSI, kawan-kawan apa namanya satu lagi itu RE, kapan hari sempat menggelar hearing di salah satu hotel di Batu. Justru mereka di sana dieksekusi, dikasih punishment. Sampai ada Mas Doni itu ketua APERSI mengatakan kalau ada pengembang perumahan wani masuk Batu, datang bawa uang satu koper pulang cuma sabu-sabu doang ceritanya. Nah artinya ini kan permasalahan yang perlu digarisbawahi harus serius ditangani. Karena ya kami di media nggak mungkin tinggal diam dengan aturan yang kemudian dilanggar oleh perumahan. Tapi di sisi lain perumahan nggak bisa bergerak dong mas. Kalau RTRW-nya belum diketok di kancah nasional, RDTK pun juga belum ada di Kota Batu. Pleno terkait itu belum selesai di tataran dewan gitu. Ya mungkin nanti terkait ini dan sumber daya alam yang dieksploitasi oleh salah satu tempat usaha ini, nanti jenengan Mas Heli kita bisa berbaru mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon dijawab Mas Moreno, pertanyaannya hampir sama sama saya. Udah komunikasi dengan dewan di sana mas? Sudah. Oh, udah. Sampai kemoy loh. Sampai cuci ya saya mas. Ya, kalau jadi secara garis besarnya sumber daya alam tadi saya bantuin sedikit. Kayaknya kita perlu ngecek tarik ke atas bahwa bukan negara ada negara di dalam negara, tapi faktanya terkadang kepala daerah itu pada saat mau membuat sesuatu perencanaan sampai ke geotermal sedikit tarik lagi itu masuk ke dalam kawasan perhutani. Nah, jadi perhutani merasa bahwa itu layak untuk dijalankan. Nah tadi terkait masukan mas itu kayaknya saya perlu backup data deh. Saya perlu backup data dan saya juga akan kerja mendengar dari teman-teman dewan yang ada di sana sampai sejauh mana. Jadi kita tahu nih kira-kira kan kelihatan lah kita punya naluri lah gitu yang mau mainnya seperti apa atau mau dipertahankannya seperti apa. Cuman kita cari nggak cari salahnya, kita di sini cari solusinya. Itu yang dia bisa. Begitu Mas Doi.